Hai semua, assalamualaikum. Hari ini aku mau buat jihu buat temen ngumpul-ngumpul bareng keluarga. Nah, ngumpul-ngumpul bareng teman ataupun bareng keluarga itu nggak lengkap kalau nggak ada cemilanan ya. Jadi aku buat dari yang bahannya murah. Ini modalnya aku cuma 10.000 aja, tapi dapetnya banyak banget dan rasanya juga enak. Simak terus video ini hingga akhir untuk tahu bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video baru selanjutnya. Terima kasih. Nah, untuk langkah pertama, ini aku mau potong-potong dulu tahu coklatnya seperti ini. Jadi bentuk segitiga seperti ini. Aku belinya ini cuma 5.000. Setelah itu, siapkan 5 sendok makan tepung terigu dan 15 sendok makan tepung tapioka. Boleh bebas pakai merek apa aja ya. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian tambahkan 250 sampai 300 ml air panas. Masukinnya aku secara perlahan seperti ini sambil terus diadon seperti ini ya. Sampai dapat adonan yang enggak cair juga enggak kental banget, jadi adonannya itu sedang-sedang. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita buat jihunya. Ambil tahunya, kemudian masukkan adonan aci yang sudah dibuat tadi seperti ini. Ulangi terus seperti itu hingga selesai. Setelah itu kita goreng pada minyak yang panas dengan api sedang sampai kuning kecoklatan atau sampai garing sesuai selera. Nah, ini aku gorengnya nggak sampai garing-garing banget nanti. Setelah dirasa matang seperti ini, bisa diangkat lalu ditiriskan, lalu taruh pada wadah, kemudian tambahkan bubuk balado dan bubuk bon atau bubuk cabai secukupnya. Nah, jihunya udah siap, sudah jadi, bisa disantap bersama keluarga ataupun teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga resepnya menginspirasi dan bermanfaat. Dan jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.